Kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Hati-hati kalau kita lihat begitu, sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Lihat orang berbuat maksiat, satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam, alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Nah, ini bisa husnuzon ke Allah.